Assalamualaikum dan hai, selamat datang ke channel aku Iman Kuaci. First of all, aku nak berterima kasih kepada korang semua sebab telah subscribe ke channel Iman Kuaci dan sekarang subscriber dah sampai 10,000 and aku belum sempat buat video penghargaan yang appropriate, yang sesuai untuk berterima kasih kepada semua subscriber yang telah subscribe ke channel Iman Kuaci. Okay, so untuk video kali ni aku nak ceritakan kepada korang pengalaman aku untuk shoot produk video. Sebenarnya dah masa aku shoot Pulau Bidong dengan Iman and time tu juga balik daripada Pulau Bidong, kita orang terus pergi ke satu kedai ni. Aku propose pada bos dia, aku cakap aku nak buat video produk, aku nak belajar buat produk video, jadi boleh tak aku nak masuk ke dapur lah untuk shoot produk video tu. And then dia cakap ah boleh je, tak ada masalah, cuma kena dia akan bagi tahu kepada staff dia dulu lah. Itu macam cara aku lah untuk dapatkan pengalaman untuk shoot produk video. Jadi sekarang ni aku akan ceritakan lah daripada sebelum dan selepas produk shoot. Okay, so pertama sekali masa aku sampai, aku dah bawa semua alat and Iman pun dah bawa semua alat dia in case aku nak pakai. Pergi jumpa dengan person in charge and then kita orang masuk ke dapur untuk shoot produk. Masa tu aku dah tahu tempat tapi aku tak tahu produk apa yang dia tengah buat, jadi aku just pergi dan shoot. So masa tu aku dah blur, aku tak tahu nak buat apa. Aku terus tanya Iman, macam mana nak shoot ni, apa yang aku nak shoot, macam mana angle yang patut aku shoot. Jadi time tu Iman bagi tahulah sikit, tapi dia Iman pun tak ada planning, kita orang tak ada actual planning, jadi kita orang pun kelam kabut. Iman tak shoot, aku je yang shoot sebab tu memang aku yang nak. Masa tengah shoot ni barulah aku perasan yang aku tak ada flow. Aku tak tahu apa yang aku nak shoot, apa aku tak tahu apa proses-proses dia. Aku tak tahu macam mana aku nak shoot untuk jadikan flow yang baik. Aku ni jenis yang tak ada mulut sikit, tapi aku terpaksa lah tanya dia. Jadi bila aku tanya staff dia tu, ni tengah buat apa? Lepas buat ni kena buat apa? Lepas buat ni kena buat apa? And then dia cerita sikit-sikit. And bila aku banyak sangat tanya, aku dah tak faham. Jadi aku cuma perhatikan macam mana dia buat and then aku suruh dia buat lagi sekali untuk aku shoot. Bila dah hampir habis shoot satu produk ni, aku tanya dia, dia nak letak ke mana? Rupanya dia nak masukkan ke dalam freezer and actually benda tu bukan untuk siapkan pada hari tersebut, jadi dia akan tunda kepada next day. Tapi next day tu aku ada kerja lain, jadi maksudnya produk shoot ni gagal, aku tak dapat nak habiskan produk shooting tu. Maksudnya sia-sia lah yang aku dah shoot, yang aku dah buat macam-macam, sia-sia. Tapi tak apa, sebab hari tu aku plan nak shoot dua benda. Satu tu macam dessert lah, tapi yang second pula aku plan nak shoot cake. Jadi masa shoot cake ni aku nampak ada dua cake. Satu cake yang dia tengah buat and lagi satu cake yang cuma nak hias je. Jadi aku record je. Lepas tu bila dia nak prepare yang second cake tu untuk hias cake tu, barulah yang tu aku follow betul-betul, aku buat flow aku sendiri. And then yang tu bagi aku okay, tak teruk sangat, boleh tahan. Lepas habis kek, kita orang nak minum-minum and masa dia nak buat air tu, kita orang ambil peluang ni juga untuk shoot. Tapi dia buat dua air, satu aku tak shoot, aku cuma tengok, yang kedua pula dia buat air lain. Jadi aku expect yang aku boleh follow air yang lagi satu, tapi dia buat air lain, so aku tak boleh follow. Aku just buat shoot macam biasa je, shoot normal, tak ada planning juga. So bila dah masuk kepada proses editing, bila aku dah edit, inilah video yang aku dah edit. Jadi video ni aku nampak macam banyak benda yang tak kena, tapi aku tak dapat nak bagi tahu secara spesifik. Yang aku perasannya ialah storyline-nya tak ada. Yes, yang tu yang paling ketara lah. Jadi aku macam hentam asal boleh. Jadi okay, apa yang aku belajar daripada product shoot ni ialah macam-macam actually. First, mula-mula aku sampai aku dah berterabur, aku dah tak dapat nak catch up apa yang dia tengah buat. So aku rasa lah, ni pendapat aku je daripada apa yang aku dah lalui. Pertama sekali aku kena tahu
produk apa yang aku nak shoot. Ya, memang tu kedai bakery, kedai buat kek, buat bakery lah, baking. Tapi aku kena tahu spesifik apa produk tu, macam mana nak buat. Jadi bila aku tak tahu, itulah jadi. Aku tak tahu, rupanya dia nak simpan, dia tak nak siapkan pun hari tu. Yang kedua, lepas dah tahu produk apa yang aku nak shoot, aku kena buat siap-siap storyline dia, storyboard dia. Macam mana aku nak shoot, kat mana tempat tu. Tempat aku dah tengok tapi storyboard tak ada, jadi hancur juga. Kemudian, ini aku masih belum boleh atasi. Aku masih belajar directing ataupun arahkan orang tu. Tapi arahlah cara baik-baik, janganlah arah macam nak marah. Maksudnya kalau korang nak dia buat something, korang kena tahu apa yang korang nak suruh dia buat. Tapi itulah, aku ni tak ada mulut bila dengan orang. So aku tak dapat nak sampaikan apa yang aku nak dia buat. Jadi dia tak tahu, aku pun tak tahu. Lepas tu aku tak dapat shot. Sabar sekejap. Ya, akad sikit tak kata. Duduk. Satu, dua, tiga. Kiri. Kemudian, kalau korang perasan video air tu, nampak background dia berkelip. So, itu adalah salah satu error juga. Untuk selesaikan masalah ni, aku ada dua pilihan. Satu, aku shoot menggunakan PAL sebab kita ni di Malaysia. Malaysia menggunakan PAL 50Hz untuk lampu 50Hz. Jadi untuk hilangkan benda tu, aku perlu menggunakan PAL format lah untuk video aku, 25fps. Jadi aku kena shoot 50fps. 120fps aku tak ada, jadi aku terpaksa shoot 50fps, turunkan kepada 25fps, akan dapatlah 50%. Tapi aku shoot 60fps pun bersebab aku nak dapatkan lebih slow tu. So aku cuma ada 60fps maksimum. Aku nak menggunakan sepenuh fps tu, sepenuh frame rate yang aku ada. Jadi aku gunakan 60fps, aku turunkan kepada 24fps, aku dapat 40% speed instead of 50% speed. Cara kedua ialah dengan menggunakan lighting yang sesuai. So kalau aku tak ada lighting aku sendiri, jadi aku tak set up lighting aku sendiri untuk 60Hz, memang confirm lah akan jadi berkelip. So aku kena ada lighting aku sendiri untuk shoot dalam keadaan tu, kalau aku nak shoot 24fps juga. Okay, yang ni mungkin orang tak perasan sangat, tapi sebenarnya kalau tengok dalam storage aku, dalam file footage, memang banyak footage yang tak boleh pakai. Sebab apa? Satu, aku tak pandai shoot. Dua, aku tak dapat fokus dengan betul. Yang ketiga, okay, yang ni tak ada eyepiece. So camera shake tu memang ketara gila. Bila aku tengok balik footage tu, memang tak boleh buat apa. Even kalau aku stabilize pun, footage tu akan rosak. Jadi aku terpaksa buang banyak footage. Jadi itulah, aku perlukan stabilization untuk handheld shot. Mungkin ada antara korang yang boleh shoot handheld tanpa eyepiece and tak ada shake. Mungkin lah, tapi aku tak boleh. Jadi aku perlukan eyepiece tu. Sebelum aku habiskan video ni, aku nak minta jasa baik korang untuk komen. Komen yang murni-murni je. Apa korang rasa yang kurang dalam video ni? Aku dah tak nampak lah apa lagi yang kekurangan dalam video ni, selain daripada storyboard ataupun storyline. By the way, aku punya product shoot ni tak akan berhasil tanpa pertolongan daripada Iman. Jadi terima kasih kepada Iman Kamil sebab sudi untuk tolong dan assist aku dan teman aku untuk pergi product shooting tu. Tak lupa juga terima kasih kepada owner Zik Bakery, iaitu kedai Pink di Gong Kapas Kuala Terengganu. So kedai ni sebenarnya ialah satu kedai bakery, tapi dia juga ada hidangkan pasta dan juga ada cafe. Jadi dia Zik Bakery and Cakes, gabungan antara bakery dengan cafe. Kalau korang yang daripada Kuala Terengganu ataupun yang datang ke Kuala Terengganu, tak pernah datang kat kedai ni, korang boleh try pergi. Kedai ni senang nak jumpa. Kalau korang lalu area Gong Kapas, korang akan nampak satu bangunan warna pink. Jadi itulah kedai Zik Bakery and Cake ni.
Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih untuk 10,000 subscriber dan jangan lupa leave a like, share, komen dan subscribe kalau korang belum subscribe kat channel aku. Kalau korang tak suka video ni, jangan risau, korang boleh tekan je dislike, tak payah nak kecam aku ke apa, dislike je, senang. Kalau ada apa-apa komen pasal produk video ni, boleh tinggalkan komen korang kat description. Sebab aku pun memang nak tahu apa masalah dengan video aku ni, sebab nampak memang tak okay. Aku masih belajar lagi buat video ni, jadi aku bukannya profesional. Ni cuma video ni cuma berdasarkan pendapat aku dan pengalaman aku. Jadi kalau korang ada pengalaman korang sendiri, korang boleh juga share kat komen. InsyaAllah aku akan baca semua komen korang. Itu saja untuk video kali ni. Jumpa lagi untuk next video. Bye.